Sahabat Sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo kembali melakukan penggerakan kampanye masyarakat dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Bualemo Selasa 22 November 2022 bertempat di BPU Paguyaman. Kegiatan ini menyasar siswa remaja putri MTS Negeri 2 Paguyaman. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diwakili Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nancy Pembengo mengatakan, gerakan ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan stunting sejak dini dimulai dari sekolah. Nancy berharap sekolah dapat melaksanakannya setiap minggu dengan berbagai kegiatan, diantaranya senam pagi, sarapan sehat dengan gizi seimbang, edukasi kesehatan, dan minum tablet tambah darah bagi siswa putri. Pada akhirnya, kedepannya kami menginginkan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pihak sekolah. Sehingga upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini diharapkan nantinya dapat mendukung percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, penanggung jawab program promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo, Ramin Abbas, mengungkapkan komitmennya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan yang menyasar anak sekolah dengan menggandeng lintas sektor terkait. Kami dengan teman-teman puskesmas akan berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Olahraga, terutama untuk sekolah-sekolah, karena kegiatan aksi bergizi ini akan dilakukan setiap minggu di sekolah akan dan mencari program rutin di setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bualemo. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar yang diikuti oleh 75 orang siswa remaja putri dan setiap peserta diberikan bahan kontak PHBS.